menjadi kebiasaan, salah satu aspek yang sering dititik beratkan oleh para pengguna adalah kapasiti bateri. Melihat pada saiz peranti yang makin hari semakin besar, pasti ramai pengguna yang mengharapkan peranti dengan ketahanan bateri lebih baik. Tambahan pula, jika anda seorang yang suka menggunakan peranti dan berhibur tanpa had, tak kisahlah anda menonton video mahupun bermain game, sudah pasti anda memerlukan peranti dengan kapasiti bateri yang besar. Jadi untuk video kali ini, kami kongsikan kepada anda beberapa model telefon dengan kapasiti bateri 5000mAh yang boleh anda dapat. Kita mulakan dengan Realme 6i. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 6.5 inci, dijana chip MediaTek Helio G80, memori sehingga 4GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Di samping itu, ia turut mempunyai slot microSD bagi pengguna yang mahukan storan tambahan. Ia juga membawa sokongan tetapan 4 kamera di belakang, iaitu 48, 8, 2 dan 2MP, manakala kamera hadapannya pula adalah sebesar 16MP. Realme 6i dibekalkan dengan bateri berkapasiti 5000mAh dengan sokongan pengecasan 18W, dan apa yang pentingnya di sini ialah penggunaan USB Type-C. Peranti seterusnya yang boleh anda dapat adalah Realme C3, sebuah lagi peranti yang berpatutan dengan spesifikasi agak baik. Peranti ini dilengkapi dengan paparan bersaiz 6.5 inci, dijana chip MediaTek Helio G70, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Storan tambahan juga ditambah melalui kad microSD. Untuk rakaman gambar, ia hadir dengan 3 kamera di belakang dengan gabungan lensa 12, 2 dan 2MP bersama kamera hadapan sebesar 5MP. Melengkapi peranti ini juga adalah bateri berkapasiti 5000mAh menerusi port micro USB. Ianya juga boleh digunakan sebagai power bank sekiranya perlu menerusi fungsi pengecasan berbalik. Redmi 8 juga adalah salah satu peranti yang boleh anda dapat. Ia mempunyai bateri berkapasiti 5000mAh dengan sokongan pengecasan pantas 18W dan berasaskan USB-C. Seterusnya, peranti ini menawarkan skrin bersaiz 6.22 inci bersama rekaan takuk yang kecil. Ia dijana oleh chip pemproses Snapdragon 439, memori sehingga 4GB RAM bersama storan sehingga 64GB. Melengkapi peranti adalah sokongan dua kamera utama, iaitu 12MP dan 2MP. Dan kamera hadapan pula adalah sebesar 8MP. Tidak ketinggalan, ia juga mempunyai sokongan IR Blaster. Peranti seterusnya adalah Redmi Note 9S, yang mana ianya hadir dengan penawaran cukup seimbang pada harga wang pemilik. Ia membawakan skrin bersaiz 6.67 inci bersama rekaan paparan berlubang. Ia dijana dengan chip pemproses Snapdragon 720G, memori sehingga 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Ia juga menyertakan modul kamera segi 4 dengan gabungan lensa 48, 8, 5 dan juga 2MP bersama kamera hadapan sebesar 16MP. Seterusnya, bateri yang dimuatkan adalah sebesar 5020mAh dengan pengecasan 18W melalui port USB-C. Kita teruskan lagi dengan Vivo Y15 2020. Peranti ini menggunakan skrin 6.35 inci di hadapan dengan rekaan bertakuk. Ia dilengkapi memori 4GB RAM dan storan dalaman sebesar 64GB. Peranti ini menawarkan 3 kamera di belakang dengan lensa 13MP, 8MP dan juga 2MP bersama-sama kamera hadapan 16MP. Ia turut dilengkapi dengan bateri berkapasiti 5000mAh bersama-sama dengannya. Seterusnya juga adalah Vivo Y19, sebuah lagi peranti daripada Vivo yang hadir dengan penawaran menarik. Ia hadir dengan skrin bersaiz 6.53 inci, dijana chip pemproses MediaTek Helio P65 dengan paduan memori sebesar 6GB RAM dan storan sebesar 128GB. Kamera utama dilengkapi dengan lensa 16, 8 dan 2MP. Manakala kamera hadapan pula sebesar 16MP. Peranti ini dibekalkan dengan bateri berkapasiti 5000mAh yang menyokong pengecasan pantas teknologi dual engine fast charging menerusi port micro USB. Selain itu, ia juga boleh menjadi sebuah power bank kepada sebuah peranti lain. Selain daripada itu, peranti seterusnya adalah Oppo A9 2020. Peranti ini menggunakan skrin 6.5 inci, dijana chip pemproses Snapdragon 665, memori 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Untuk rakaman gambar, ia membekalkan 4 kamera utama dengan gabungan 48, 8, 2 dan juga 2MP. Kamera hadapan pula adalah sebesar 16MP. Melengkapi peranti adalah bateri berkapasiti besar, iaitu 5000mAh. Peranti yang boleh anda dapat lagi adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 6.9 inci,
Dijana chip Exynos 990, memori 12GB RAM dan storan dalaman 128GB. Ia juga disertakan dengan sokongan penambahan storan yang menggunakan kad microSD sehingga 1TB. Untuk kamera, ia menggunakan lensa 108MP, 12MP, 48MP dan juga 3D ToF. Kamera hadapan adalah sebesar 40MP dan menguasai peranti ini adalah bateri sebesar 5000 mAh. Jadi, itulah beberapa model telefon dengan bateri berkapasiti 5000 mAh yang boleh anda dapat. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!